subscribe, Mommy Channel. Che punta è? È di autostrada. Ah, il prossimo ponte che ponte è? Di Cisternino. Ah, la stazione di Cisternino. E Nicolas? Yes o no? Yes. Oh, adesso siamo già a Cisternino. Sì. Quello di Yotai. No, Yotai. Allora, guarda, non c'è quello cartello grosso di Sagarate. Allora, quello lì c'è di casa Nomaiano. No. Quello pacchetto di... Quello pacchetto di... Questo pacchetto di cinema. 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 A few moments later. Good morning, guys. Sarapannya ada cappuccino sama brioche. Ada sama. Good morning, Mbak Rina. Kita berjumpa lagi ya. Iya. Hah? Berapa lama? Oh, beberapa bulan. Iya. Sekarang udah dingin. Cappuccino. Sarapan. Oh, ini ada yang kepingin loh. Ya Allah. Kepingin ikut sarapan dia. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lucu banget. Burung sampai iya datang ke tanganku loh. Rezeki apa ya, Pak ya? Amin, amin, ya Allah. Amin. Amin. Oh, dia mau minta ini beliau sekali. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Mami Alexa di Itali. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini Mami sendirian gak sama anak-anak ya, gak sama suami. Tetapi hari ini ditemenin sama teman Mami nih. Nah, ada Mbak Rina dari Jakarta. Halo teman-teman. Mbak Rina dari Jakarta nih. Iya, dari Jakarta. Sekarang merantau di Itali sama Mami. Merantau. Jadi kita orang perantau aja, Mbak. Nah, teman-teman, di video kali ini Mami ada di kota ya. Di kota. Kali ini Mami ada di Milan, di sentralnya Milan ya, Mbak ya, ini. Di Garibaldi ini banyak ini orang-orang pada kerja. Sekarang Mami ada di cafe shop ya, dan habis sarapan pagi, dan habis ini kita mau belanja ya, Mbak Rina ya. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, nanti Mami belanja apa ya, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Jangan lupa diikuti. Guys, kita sudah selesai sarapannya dan kita mau jalan-jalan. Wah, ada orang syuting ya. Nih, guys. Nih. Sekarang kita mau jalan ya. Dingin, hari ini dingin banget. Anginnya kenceng. Tadi aku keluar rumah 14 derajat loh. Nggak ada matahari. Nanti kalau ada matahari lumayan lumayan panas. Anget. Nah guys, itu building yang terkenal ya Mbak ya, di Milan. Nah ini keren kan, ini kita ada di sentralnya Milan nih guys. Mbak Rina keren banget nih hari ini pakai topi ya, juga lagi dibangun nih ya. Oh iya ya. Ah, pengen rumah itu di building itu keren banget. Amin. Guys, sekarang kita ada di mana, Mbak? Garibaldi Station. Iya, terus kita mau ke Duomo naik Milano. Metro ya. Kita mau naik metro, guys. Masih harus mask ya. Boleh. Iya. Kecuali kalau di luar baru free mask. Oke.
kita nunggu keretanya datang, tetap stay tune ya guys. Guys, sekarang kita udah ada di Duomo ya, Mbak ya. Milan Fashion. Udah ya, kita lihat-lihat. Nih, guys. Nih banyak artis kece nih. Nih, lihatin. Hey, yuk kita lihat. Mendekat, Mbak. Aku suka banget cewek itu loh. Artis. Keren banget sih. Keren banget. Ayo, istrinya Fedes. Guys, ini kita ada di Duomo ya. Jadi ada brand ambassador dari Bulgari ya. Keren banget itu artisnya. Iya, referannya. Iya. Cek banget. Cek banget. Guys, sekarang kita jalan-jalan di galeria ya, Mbak ya. Ini banyak brand-brand terkenal nih. Iya. Mau beli, Mbak? Aduh. Di aminin dulu aja. Amin, iya, amin. Nih, ngiler tahu enggak? Kalau lewat sini tuh ngiler. Cuci mata dulu sekarang. Iya, cuci mata banyak artis ya di sini ya. Mancanegara. Keren coy. Kita barusan lihat artis terkenal nih. Iya, artis Italia. Ini juga artis nih, ini kita nih. Ini artis Indonesia. Ini ada Prada, guys. Louis Hilton. Nah guys, kita habis jalan-jalan, kita mau makan siang dulu ya di sini. Restoran Cina ya. Kita mau makan yang pedes-pedes. Pada siang aja dulu. Iya. Oh iya. Guys, sekarang kita udah ada di restoran ya. Kita pesan apa Mbak tadi? Nasi ya. Nasi sama spicy beef ya. Kalau kok lah, enak pokoknya. Iya, yang halal. Yeah. Yang halal. Carinya yang halal-halal. Insya Allah. Nah ini guys, ini daging sapi sama sayuran ya. Ada apa aja nih? Ada sayurannya. Kayak ada rebung ya, Mbak ya. Cabai, nasi, dan masih ada lauknya lagi datang. Selamat makan, Mbak. Ini ada tofu sama vegetable ya, Mbak ya. Pepperoni, mushroom, spicy juga. A few moments later. Guys, kita sudah selesai makannya dan kita sekarang mau jalan ke Chinatown ya, Mbak ya. Ih, anginnya ya ampun, dingin. Ya, tuh ada street food. Bakso. Bukan bakso, sandwich. Nah guys, sekarang kita sudah ada di Chinese shop ya, Asian market ya, banyak banget stok-stok ini Asian, sayuran-sayuran Asia ya. Ini Mbak, ayo serbu Mbak, ada Pak Cui masuk keranjang, ada kecipir teman-teman ya, ini kecipir cabai harganya ini sekitar 40.000 ya, jamur kubis, ini tebu ya Mbak? Iya. Tebu, daun jantung pisang. Mbak Rina beli pandan. Ini apa namanya? Daun gelor buat merotoli susu. Iya benar. Buat sayur bening dong, daun gelor. Iya, seger banget. Pete Mbak, aduh, oh, iya, ada pete. Masya Allah, pete. Ada apoka. Pete Mbak. Berapa pete. Harganya tadi? 6 euro berapa Indonesianya? 100.000 ya. Guys, beli petai. Petai 100.000 satu ini. Di Indonesia 5.000 ya petai. Di Indonesia 5.000 udah. Aduh, banyak banget nih. Yang ngidam petai nih. Aku mau beli satu ya. Saking ngidamnya soalnya. Nih, ya ampun.
yang di dalam biasanya yang baru, Mbak. Kalau di luar ini kayak udah keriput-keriput ya. Nih. Oh, mantap. Ada kedondong juga loh, Masya Allah. Ini kedondong. Kedondong. Ada kedondong. Terus ini poka ya. Ada komplit hari ini kangkung. Ini kangkung. Terus macam-macam. Ya. Asam gitu. Oh iya, asam Jawa. Asam Jawa. Oke, lantoro. Ya Om. Lantoro, guys. Botok. Maaf, bikin botok ini. Iya loh. Ini harganya berapa nih harganya? Jutaan ya, jutaan. Harganya jutaan. Wonderful. Elongkong. Oh, ini apa namanya? Wow. Ini ya kelengkeng ya? Oh, wow, wow, wow. Tutti, tutti. Quanto costa questo qua, signore? Questo da? Questo? Aspetta, eh sì. Lagi ditanya, ini mahal, barang mahal. Barang mahal itu. Mbak Rina udah penuh nih. Mau beli nggak, Mbak? Lantor? Beli satu. Bikin botok? Iya. Bikin botok. Harus ada daun pisang. Nah, itu mau beli. Ini ada daun pisang nih. Ketela ini komplit, pokoknya komplit guys, hari ini komplit, komplit, komplit. Ini apa Mbak ini? Ini kayak kangkung ya? Buat pho. Vietnamese. Oh. Guys, ada turi juga di sini, Masya Allah. Ini turi ya. Ini harganya kayaknya sekitar 50.000. Jadi aku mau beli. Ini asam, asam Jawa. Terus apa lagi ya? Ini daun serai, Mbak, daun serai, Mbak, daun serai. Itu daun serai itu. Iya. Komplit hari ini. Komplit banget. Iya. Ini Rabu Kamis. Ini apa nih? Daun kelor ya. Ini ada jantung pisang, komplit, komplit pokoknya deh. Ini ada kacang panjang, guys. Ini 4 Europe-nya sekitar 60-an lebih lah ya. Durian, durian ini. Durian segini aja 170.000, gila Mbak ini. Durian ini segini 170.000. Ya udah deh, ntar aja kalau ngidam. Aku nggak ngidam ah. Oh no. Ini kecipir enak banget ini. Ini kecipir terong ini. Terus ini ada lengkuas guys, lengkuas. Aku masih punya lengkuas. Ini kunci ya. Buat sayur bening. Nah guys, komplit ya toko toko Asiannya hari ini. Mami beli pete, terus ada turi juga. Ini guys, ada ceker ayam ya. Ini ada lidah bebek. Komplit dah pokoknya. Iya, ada bawang goreng. Aku juga mau beli. Nih guys, macam-macam ini. Ada ikan kering, ikan asin, cumi kering. Ini ada kue tiaw, telur puyuh. Hari ini full. Mami mau beli ini, sawi. Sawi mau bikin bakso, tapi nggak ada. Ini kucai, kangkung. Terus ada kelapa juga guys. Nih. Kelapa harganya sekitar 50.000. Ini apa nih? Ini mangga, mangga juga. Ini yang lucu ini kedondong. Kedondongnya kecil-kecil banget. Duh. Sayangnya aku nggak ngidam. Kalau ngidam aku mau beli. Kecil-kecil banget. Nggak tahu rasanya kayak apa. Pokak murah banget ini. Pokak 17.000. Es pokoknya diskon, tadinya 2 euro, sekarang 1 euro ya. Guys, aku mau beli ini apa, bawang goreng ya, Mbak. Mbak Rina juga beli ini. Ini harganya sekitar berapa ini, Mbak? 40-an ya. Sekitar 42 ya. Sekitar gitu deh. Bawang goreng, jadi nggak usah goreng-goreng. Aku beli ini loh. Kelapa, ini kelapa udah parutan ya. Nih guys, ini harganya berapa tadi? Sekitar 50.000 lah, more or less. Ya. Nih guys.
udah dapat harta karun. Yeah. Sama. Harta karun. Oke. Okay. Ayo. Ada Mbak. Ini di sini juga banyak tahu-tahu. Oh iya, dia lihat kimchi ini loh kimchi. Enggak kelihatan tadi. Heeh. Nih. Guys, ada durian juga. Ini per kilonya sekitar berapa ini? 350.000 ya. Buset, mahal banget. Ada jeruk ini. Ini apa ini? Mangga kayaknya ya. Ada mangga juga. Guys, sekarang kita udah ada di Chinese apa? Chinatown. Iya, yeah, Chinatown Milan. Kita belanja biasa di Asian Market ya. Beli harta karun ya, cari-cari. Cari-cari harta karun. Beli. Iya, beli pandan, petai. Beli yang bau-bau. Iya. Iya. Koriander. Heeh. Sedap, enak banget itu. Bikin mie. Ya. Mami dapat pete nih. Aduh, sekian lama. Aduh, pete. Oh, pete aku merindukan banget, benar. Dapat melanding juga. Melanding kecil-kecil itu melanding. Iya, lamtoro itu melanding. Terus turi juga. Ah. Besok mau nyambal terasi sama lalap itu. Lalap sepaket. Mantap. Sekarang kita mau jalan lagi. Kita mau kemana, Mbak? Mau cari-cari lagi lah ya. Mau cari siapa tahu siapa tahu ada yang lebih. Wow. Jengkol nggak ada, tapi di jengkol di sini. Guys, kita mau beli ini. Ini dumpling ya. Vegetable dumpling, ravioli. Nah guys, aku beli oleh-oleh buat anak-anak dan suami ya. Ini dumpling ya. Ini terkenal di sini. Ini aku beli yang isi sapi. Dumpling isi sapi sama isi sayuran ya. Mbak Rina beli isi apa, Mbak? Isi manzo ya. Manzo sama vegetarian. No, sama. Nah guys, sekarang kita udah selesai belanjanya, jalan-jalannya. Sekarang kita mau pulang ya, guys. Nih Mbak Rina lagi beli tiket ya. Saya udah ada tiket. Dan oke, saya undur diri, mau pamit ya teman-teman. Makasih yang udah nonton di video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan see you the next video. Bye. Bye Mbak Rina. Nah, thank you ya. A few moments later. Nah guys, sekarang udah sampai ketemu anak-anak dan suami. Suami. Ini suami nih. Ini anak-anak nih. Ciao. Nicholas, here. Where is the camera? Kita pulang, guys. Kami, apa sih? Oh, coklat ya. Coklat sayang. Nicholas, capek ya, sayang ya. Ah, capek. Aku tuh sama kayak. Bisa resin sama. Hei, sama nih. Lepas tangan. Nah, udah sampai rumah teman-teman.